Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang indah ini. Allah masih memberikan berbagai macam nikmat pada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, teladan umat Islam, yakni kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapat syafaatnya di hari akhir. Allahumma amin. Pada kesempatan pagi ini kita akan membaca Quran surat Az-Zukhruf surat ke-43 ayat 16 sampai 25. Silakan dibuka Quran surat Az-Zukhruf surat ke-43 ayat 16 sampai 25. Kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amittakhadha mimma yakhluku banati wa asfakum bilbanin. Wa idha bussira ahaduhum bima dharaba lirrahmani masalan dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Awa man yunasya'u fil hilyati wa huwa fil hisami ghairu mubin. Waj'alul malaikata alladhina hum ibadur rahmani inasa. Ashahidu khalqahum. Satuktabu shahadatuhum wa yus'alun. Wa qalu law sya'a ar-rahmanu ma 'abadnahum. Ma lahum bidzalika min 'ilmin in hum illa yakhrusun. Am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun. Bal qalu inna wajadana aba'ana ada ummati wa inna ada atharihim muhtadun. Wa qadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala atharihim muqtadun. Qala awalau ji'tukum bi'ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Qalu inna
bima ursiltum bihi kafirun fantaqamna minhum fanzur kaifa kana akibatul mukadzibin. Shadaqallahul adzim. Selanjutnya akan saya bacakan artinya, mohon disimak dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya pada kita semua. Ayat 16. Pantaskah dia mengambil anak perempuan dari yang diciptakannya dan memberikan anak laki-laki kepadamu? 17. Dan apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira dengan apa kelahiran anak perempuan yang dijadikan sebagai perumpamaan bagi Allah yang Maha Pengasih, jadilah wajahnya hitam pekat karena menahan sedih dan marah. 18. Dan apakah patut menjadi anak Allah orang yang dibesarkan sebagai perhiasan sedang dia tidak mampu memberi alasan yang tegas dan jelas dalam pertengkaran? 19. Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu sebagai jenis perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat itu? Kelak akan dituliskan kesaksian mereka dan akan diminta pertanggungjawaban. 20. Dan mereka berkata, sekiranya Allah yang Maha Pengasih menghendaki, tentulah kami tidak menyembah mereka, malaikat. Mereka tidak mempunyai ilmu sedikitpun tentang itu, tidak lain karena mereka hanyalah menduga-duga belaka. 21. Atau apakah pernah kami berikan sebuah kitab kepada mereka sebelumnya, lalu mereka berpegang pada kitab itu? 22. Bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama, dan kami mendapat petunjuk untuk mengikuti jejak mereka. 23. Dan demikian juga ketika kami mengutus seorang pemberi peringatan sebelum engkau Muhammad dalam suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu selalu berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami sekedar pengikut jejak-jejak mereka. 24. Rasul itu berkata, apakah kamu akan mengikutinya juga sekalipun aku membawa untukmu agama yang lebih baik daripada apa yang kamu peroleh dari agama yang dianut nenek moyangmu? Mereka menjawab, sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diperintahkan untuk menyampaikannya. 25. Lalu kami binasakan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan kebenaran. Shadaqallahul adzim. Selamat belajar. Mudah-mudahan Allah meridhai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.